Assalamualaikum, balik lagi dengan gue di channel NN Data Basa. Dan sekarang gue mau bahas tentang event Lucky Hit di bulan Juni yang muncul di original server kayak gini. Di event ini kita bisa dapat skin gratis permanen ya kan, tapi di sini misinya adalah kita harus melakukan pembelian sejumlah 15.000 seperti yang ada di sini. Dan setiap pembelian 15.000 kita dapat diamond 55. Kemudian kita dapat fragment pink, dapat kristal aurora 10 dan dapat dragon scale. Nah, dari pembelian ini kita per hari cuma bisa satu kali ya. Dan untuk mendapatkan skin permanen di sini kita harus membeli sebanyak 7 kali, berarti 7 hari baru bisa diklaim skin permanennya. Nah, dari penjelasan seperti tadi pasti banyak yang beranggapan bahwa mendingan beli skin langsung dong daripada beli 15.000 sebanyak 7 kali baru dapat skin. Sebenarnya gini ya, gue bilang beda. Karena kalau lu beli skin langsung nih misalnya 105.000, lu cuma dapat satu skin kan. Nah, kalau di event ini 15.000 kali 7 kan 105.000 nih. 105.000 itu lu bisa dapat 385 diamond ya kalau enggak salah. Dan dapat 7 fragment, terus dapat 70 kristal aurora. Kristal aurora kan bisa dipakai buat gacha, skin legend, skin zodiak dan lain-lain kan, lumayan tuh. Dibanding yang tadi yang beranggapan bahwa mendingan beli skin langsung kayak gitu. Jadi ini sebenarnya event bener skin gratis, cuman untuk orang yang mau beli diamond atau mau beli 15.000 sebanyak 7 kali ini kayak gitu. Nah, dari sini ya tinggal masing-masing kalian aja, kalau emang mau ikutin misi dapat skin gratisnya ya udah beli yang 15.000 kali 7 ya kan. Kalau emang gak minat karena emang ini ngeluarin duit ya kan, ya udah nggak usah. Berarti ini event bukan buat kalian yang kayak gitu. Ya gitu aja sih palingan. Dan untuk hadiah skin permanennya, ada skin spesialnya Kufra dan Kimi. Kemudian sisanya ada skin normal permanen. Semuanya permanen ini ya untuk hadiahnya. Dan di sini gue mau langsung coba beli aja nih untuk yang pertama kalinya. Dari total 7 ya yang harus diselesaikan. Di sini gue belinya pakai pembayaran GoPay. Oke, pembayarannya udah berhasil. Nah, untuk yang didapat dari pembelian 15.000 sesuai yang tadi gue bilang, 55 diamond, rare skin fragment 1, kristal auroranya 10, sama dragon scale 1. Nah, dari pembelian tadi masih kurang 6 dragon scale ya. Kan harus 7. Nah, kalau udah 7 dragon scale itu baru disebut lucky hit pertama. Kayak gitu baru kita bisa dapat skin permanennya. Dan eventnya sendiri berakhir pada tanggal 1 Juli 2020. Oke, sekian penjelasan event Lucky Hit 2020 bulan Juni kali ini. Sampai jumpa lagi di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.